Kasubag Humas Polres Minahasa hadiri pemakaman jenazah Kasubag Humas Polres Tomohon, AKP Andri A. Mamahit. AKP Ferdi Pelengkahu SH, Kasubag Humas Polres Minahasa, Senin 26 Oktober 2020, mengikuti acara penyerahan jenazah AKP Andri A. Mamahit dari keluarga untuk dimakamkan secara kesatuan kepada Kepolisian Polres Tomohon. Upacara pemakaman jenazah Kasubag Humas Polres Tomohon dilangsungkan sejak pukul 13.00 WITA yang diawali dengan ibadah pemakaman bertempat di Kelurahan Papakelan, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Usai ibadah pemakaman dilanjutkan dengan upacara penyerahan jenazah dari keluarga yang berduka untuk dimakamkan oleh Kepolisian Polres Tomohon melalui upacara pemakaman, di mana yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakapolres Tomohon, Kompol Agnes Turambi, SE. Kepergian almarhum AKP Andri A. Mamahit telah membuat duka bagi Kepolisian Polres Tomohon, di mana almarhum yang masih sempat menjalankan tugasnya di hari Jumat 23 Oktober tiba-tiba dikabarkan meninggal pada hari Sabtu akibat tekanan darah yang naik. Sebagaimana dikatakan Wakapolres Tomohon, Kompol Agnes Turambi, SE, kepada Humas TV saat diwawancarai di sela-sela kegiatan. Kami sedikit menjelaskan tentang kronologi wafatnya anggota kami, AKP Andri Mamahit. Beliau adalah Kasubag Humas Polres Tomohon, di mana beliau meninggal pada tanggal 24 Oktober 2020. Yang sebelumnya almarhum sempat bertugas pada hari Jumat malam di kantor KPU karena beliau dalam operasi Mantap Raja adalah sebagai Kasatgas Banops, sehingga beliau masih melaksanakan tugas pada hari Jumat malam, dan keesokan harinya pagi hari Sabtu beliau dinyatakan meninggal di rumah sakit karena sakit. Upacara pemakaman berakhir pada pukul 14.35 dan jenazah AKP Andri Mamahit disemayamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan TPU, Kelurahan Papakelan, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Upacara pemakaman berakhir pada pukul 14.35 WITA dan jenazah AKP Andri Mamahit disemayamkan di tempat pemakaman umum keluarga di TPU, Kelurahan Papakelan, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Dari Tondano, Alfonda Suot, reporter Humas TV Polres Minahasa, melaporkan.